Hujan yang mengguyur kota Jambi beberapa hari terakhir menyebabkan kawasan Legok terendam banjir. Air memasuki pemukiman warga setinggi 30 hingga 50 cm. Hujan yang mengguyur kota Jambi beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa lokasi di kota Jambi terendam banjir. Seperti terpantau di RT26 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Banjir terjadi sejak Minggu sore yang mana air mulai memasuki permukiman warga dan hingga Senin siang dari pantauan JEKTV. Air masih menggenangi kawasan tersebut setinggi 30 hingga 50 cm. Kawasan tersebut memang dikenal kawasan rawan banjir. Terlebih lagi jika musim penghujan, dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan rendah. Banjirnya sudah yang dalam seperti ini sudah 2 hari ini lah. 2 hari. Jauh. Gara-gara apa? Ya mungkin kemungkinan di sini kan banyak tahunan. Banyak tahunan. Ya kali setahun itu pasti ada banjir ya. Banyak dikhawatirkan pertama sampah. Dan sekali lagi kami kan macet jalan. Jalannya terus kami membuat penemuan itu buat jembatan. Warga berharap banjir dapat menyurut karena dikhawatirkan jika hujan terus-menerus terjadi, maka volume air akan meninggi yang dapat merendam rumah para warga. Dimas Anjaya, JEKTV, ngabari.